Murid-murid dah basuh tangan? Sudah, cikgu. Bagus. Baca doa masing-masing sebelum makan. Kau cari apa? Ada gafur aku. Tak ada pula. Makanlah guna tangan. Macam kita orang. Bekal aku mi goreng. Macam mana nak makan dengan tangan? Kena guna sudu gafur. Nah, guna ini punya pet kayu. Terima kasih, Mimi. Sama-sama. Kau tahu guna ke? Tahu? Senang je. Macam mana kau tahu? Aku dan Abah Is kan peminat makanan Jepun. Selalu makan sushi guna penyepit ni. Jadi, dah biasa guna. Iya, kita orang makan sushi juga. Kak Ros beli. Makan kat rumah, kita orang makan guna tangan. Betul-betul-betul, lagi cepat. Boleh je. Ikut suka hati sendiri. Banyak tu je dapat? Taklah pandai sangat. Haiya, senang saja guna penyepit kayu ni, Ma. Tengok saya. Kau makan. Biasalah. Orang Cina memang makan nasi guna penyepit. Aku pun nak cubalah. Mimi, kau ada lagi penyepit kayu ni? Ada? Banyak! Wah! Uish, kenapa kau bawa banyak-banyak ni? Mama saya letak. Mana saya tahu? Sebenarnya, Mimi selalu lupa mau bawa. Jadi, mamanya taruh di dalam tas dia supaya penyepit itu selalu dibawa Meme. Oh. Nah. Ih, susahnya. Ya, aku cuba. Wow, percaya. Hebat kan aku? Ih, mana Aci? Ayam tu besar. Senanglah. Cuba sepit nasi. Mesti kau pun tak berjaya. Kesian ayam Ipin. Jangan ambil. Dah kotor. Jangan marah. Guna penyepit ni sampai pandai. Alah, apa sebab kau tak cakap tadi? Aku dah buang aku punya. Siapa suruh kau buang? Mimi kata penyepit tu pakai buang. Yang kau dengar cakap dia buat apa? Buat apa tu? Nak belajar guna penyepit kayu ni. Macam-macam lah korang. Ambil je lah dengan tangan. Kan senang? Ya, aku cuba pula. Janganlah, ini aku punya. Bagilah, pinjam kecil je. Tak boleh, aku nak guna. Kita kongsi lah, lepas kau pilih dah nak pula. Tak nak. Patah. Sabar.
Apa ni? Diorang berebut penyepit. Dah patah meraunglah. Penyepit? Hei, dah jangan menangis. Opah bagi yang baru. Opah ada banyak. Opah ada banyak? Iya, kejap. Ha, nah. Bukan ni. Ini penyepit baju. Kita orang nak penyepit yang diguna bila makan. Yang macam ni. Oh, opah silap lah. Nah. Banyaknya. Tak pernah tahu pun ada penyepit kat rumah ni. Tak pernah nampak pun. Memanglah. Sebab korang tak pernah kemas dapur. Nak buat apa banyak-banyak ni? Simpanlah. Mana tahu Hidin kau datang melawat kita lagi? Hah? Kawan Jepun akak tu? Ha-ha. Orang Jepun kan makan guna penyepit kayu ni. Jadi akak simpan siap-siap. Senanglah nanti. Pandai akak. Akak kau kalau nak menyenangkan diri memang pandai. Akak, akak pandai ke guna penyepit kayu ni? Huh? Lebih dari pandai. Jago. Tak percayalah. Cuba tunjuk. Tengok ni. Betul-betul hebat. Opa, pandai? Bolehlah sikit-sikit. Itu bukan sikit-sikit. Itu dah pandai sangat. Nampaknya Ipin, kita je lah yang tak pandai guna penyepit ni. Betul-betul-betul sedih. Tak pandai boleh belajar. Apa-apa pun, mari kita makan dulu. Betul-betul-betul? Cakapnya apa? Ini mesti sedap. Ini mesti sedap. Cepat korang datang? Iya, seperti biasa, aku sama Meme yang datang duluan. Ayo main masak-masak sama kami. Hai, jangan lari ya. Duduk sini. Nak buat apa ni? Kamu mesti lapar kan? Tunggu lah, saya masak. Kenapa tak guna sudik? Guna ini penyepit, lagi senang mah. Mama saya goreng sayur, goreng ikan, goreng telur, semua guna ini penyepit. Iya, Upin. Penyepit ini ada banyak jenisnya. Ada yang mahal, ada yang murah. Fungsinya juga macam-macam. Ada yang untuk makan, ada yang dipakai buat masak. Paham dah. Tapi kita orang masih tak pandai guna. Betul-betul-betul. Baru ingat. Upin, Ipin, saya ada hadiah untuk kamu. Kamu mah belajar guna ini penyepit untuk makan kan? Iya. Mari saya aja. Untuk apa itu? Untuk kamu belajar gunalah. Dulu mama saya ajar saya guna penyepit macam ini loh. Banyak senang. Satu untuk Upin, satu untuk Ipin. Terima kasih, Mimi. Sama-sama. Sekarang boleh mula berlatih. Cepatlah. Sepi itu batu, masuk sini. Thank you.
Apa yang penat sangat ni? Mari duduk. Atuk belanja A, B, C, D. Uncle, A, B, C, D, jual. Okey. Apa tu? Penyepit kayu. Mimi buatkan. Dia ajar cara nak guna penyepit ni. Oh, nampak macam candas. Candas tu apa? Candas tu penyepit kayu yang digunakan orang Sabah dan Sarawak untuk makan ambuyat. Huh? Ambuyat tu apa pula? Ambuyat tu makanan tempatan orang Sabah dan Sarawak. Ia dibuat dari tepung sagu. Ambuyat ni jadi pengganti nasi. Dimakan dengan ikan bakar, air asam atau lauk-lauk lain. Yang unik cara makannya. Candas tu akan dicelup dalam ambuyat dan dipusing-pusing sehingga menyala putihnya. Lepas tu kita makan dengan ikan bakar dan air asam. Puh! Kita orang pun nak cuba makan. Nantilah. Satu hari Atok buatkan. Ya. Ini hari makan ABCD dulu. Okey. Susah. Tak habis lagi ke main penyepit kayu tu? Tak. Kita orang nak berlatih sampai pandai guna. Ha, jangan sepah-sepah. Tak ada siapa nak kemaskan nanti. Alah. Nanti kita orang kemaskan. Yelah tu. Saya percaya. Aku pun boleh. Aduh. Satu yang mengawal robot-robot kelawar rupanya. Mana dia datang?
rumput serigala gergasi. Oh, tapi rumput tu kan dekat yang kita langkah kan? Kita tak siapkan pun. Macam mana kita boleh siasat segera? Robot-robot polis! Bantu dia! Upeng! Upeng! Robot serigala! Dia curi ladaran tu! Dia bina semula robot tu! Jadi, betul lah itu robot gergasi kita! Cis, siapa dia tu? Hello, Upeng, Upeng! Mana korang? Robot serigala sedang menuju ke pusat bandar! Sabar dalam bahaya! Kita tak ada masa dah! Jom! Robot-robot polis tak boleh mengalahkan robot serigala itu. Ia terlalu kuat. Ya, kita kena buat sesuatu. Wirabot! Apa? Ma guna Wirabot? Itu robot belum siap lagi kan? Dah siap. Tapi belum lulus periksa keselamatan. Jadi, tak boleh guna lagi, Ma. Tak boleh, tak boleh. Bahaya! Jangan risau, Mimi. Robot ciptaan kita orang, Wirabot, sudah bersedia untuk berbakti demi Nyo Santara. Dan kita orang yakin Wirabot boleh mengalahkan robot serigala gergasi itu. Yakin, ha? Bagus. Hisuka, hisuka. Kita selamatkan bandar Nusantara dari kemusnahan. Inilah masanya. Mimi, siapkan Wirabot segera. Kita bertempur. Baik. Pasal Wirabot dan Ihsan. Upin! Upin! Apa lagi robot yang korang akan cipta?
Kali ni kita orang nak buat robot gergasi. Robot gergasi? Ya, robot gergasi yang akan menjaga keamanan bandar ni sentara. Tapi bandar Nusantara memang sudah aman dijaga oleh robot-robot polis. Manalah tahu suatu hari nanti ada robot gergasi lain yang akan serang bandar kita dan robot polis pun tak dapat tewaskan. Betul-betul-betul. Harap syarikat kau dapat membantu kita orang jayakan projek ni. Demi bandar Nusantara, aku sanggup membantu. Apa nama robot gegas itu? Mirabot. Tak sabar aku nak tengok. Ya, aku ingat. Jadi, Mirabot akan selamatkan Isai. Dia dapat tengok sendiri kehebatan Mirabot. Robot segala tak dekat. Kita kena gerak sekarang. Ya, cepat. Mirabot sudah sedia. Hidup lagi dia. Manusia semua jahat. Ya, selama ni akulah Dr. Animalis. Aku marah. Robot-robot Nusantara dah musnahkan hutan tempat tinggal aku. Kerana marah juga, aku nak hapuskan bandar tempat tinggal kamu semua. Apa maksud kau? Tak faham lah. Cuba jelaskan. Robot-robot rosak
dan sisa-sisa besi terpakai semua dibuang di hutan dekat tempat tinggal aku. Siapa yang buang kat situ? Ihsan Enterprise. Oh, patutlah kau culik Ihsan. Mana dia sekarang? Janji dulu. Yang masalah ini akan korang selesaikan. Ya, janji. Ada di hutan sana. Biar dia rasa macam mana sesaknya hidup di situ. Raju marah. Ya, aku bersalah pada Raju. Tapi aku tak tahu semua robot-robot rosak dari kilang aku tu dibuang ke sini. Aku lalai. Jadi, apa kau nak buat sekarang? Aku akan bawa balik ke kilang dan cari cara yang selamat untuk lupuskan. Oh, hutanku. Pula robot-robot rosak tu dibuang. Tenang Raju, jom ikut kita orang. Tada! Dengan adanya mesin kita semula ini, segala barang buangan boleh dibuang di sini. Tiada lagi berlaku pencemaran alam. Bandar dan hutan akan sentiasa bersih.